Saya dimaklumkan tadi banyak yang apa industri-industri ada yang mohon 26,000, ada yang mohon sampai 43,000. So pekerja asing. So bila kita duduk semeja dengan pihak industri ni, baru kita tahu sebenarnya kekurangan-kekurangan yang tersebut. So kita dah minta dengan kementerian dan pihak industri, kita duduk semeja dengan MTUC untuk membincangkan dengan keperluan-keperluan ini. MTUC bersedia untuk mendengar dan memanjangkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tapi keutamaan MTUC sekarang ini adalah untuk pekerja tempatan. Dan kita tahu yang pekerja tempatan pun ramai yang tak boleh bekerja. Dan kita maklumkan kepada pihak industri juga, kalau mengambil pihak pekerja asing itu sebagai kerja yang kasar, tapi untuk penyelia untuk teknikal itu tidak boleh mengambil peluang dan ambil pekerja asing itu dan letakkan untuk buat kerja-kerja yang high level. Sekarang ni yang MTUC dapat maklumat, bila mengambil pekerja asing, asalnya adalah untuk kerja-kerja kasar. Tapi bila dah bekerja, pekerja-pekerja yang lebih atas daripada itu pun untuk mungkin untuk tujuan menyimakkan kos dan sebagainya, dia ambil juga pekerja asing itu untuk buat kerja-kerja yang boleh dibuat oleh pekerja tempatan. Itu kita beritahu tadi kepada menteri. Jadi kalau pekerja tempatan itu boleh isi tempat itu, perlu diisi oleh pekerja tempatan dahulu. Daripada COVID tu hampir dekat 2 tahun lah pekerja asing dibekukan. Sedia maklum banyak-banyak industri-industri ini terjejas dengan COVID. Dengan ini untuk mengembangkan ekonomi dan juga industri-industri, yang penting adalah pekerja-pekerja. Akan tetapi pekerja tempatan itu kita memang utamakan pekerja tempatan. Ada sektor-sektor yang macam restoran, cleaning dan plantation adalah satu sektor yang tidak diminati oleh pekerja-pekerja pertempatan. Jadi di sini kerajaan telah membuat keputusan untuk membenarkan masukkan pekerja-pekerja asing untuk sektor yang tidak diminati oleh pekerja-pekerja tempatan. Tindakan kerajaan yang membenarkan pekerja masuk ini satu tindakan baik. Mungkin ada yang akan membuat satu pertolongan kepada bagi satu boost dalam industri-industri yang terjejas dengan kekurangan pekerja.